Sorry, ada apa? Ada gangguan internet pula tadi ni kan? Okay, so, alright. Kita sambung balik. Kenapa tak tenang? Adalah ada banyak blokage-blokage yang menyebabkan tak tenang. Okay, punca kenapa kita tak tenang adalah kerana ada fikiran blokage yang pertama adalah membandingkan. So, berapa ramai daripada anda yang bila anda membandingkan diri anda dengan orang lain, okay? Bila anda membandingkan diri anda mungkin dengan kawan anda, mungkin membandingkan diri anda dengan girlfriend suami anda, ataupun membandingkan dengan skandal suami anda, ataupun membandingkan diri anda dengan orang ketiga, madu anda, mandu, Sufian kata gangguan syaitan. Kan? So, okay, apa yang anda rasa? Cuba kongsikan bila anda start membanding, bila anda start membandingkan diri anda dengan orang lain. Apa yang rasa? Fizah Hashim, saya tenang bila dengan puan walaupun tak pernah kena rapat. Alhamdulillah. Mimi Nur Rahmat, bagaimana elak untuk tidak membandingkan? Okey. Nur Syafina, cantik sis. Terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. So, bagaimana supaya... So, first, before you nak tahu bagaimana, penting dulu you sedar. Okay? Bila you membandingkan diri you dengan wanita lain, apakah you nak pause dulu? Ramai orang, dia tak menyedari apa percakapan, emosi yang berlaku dalam diri dia. Itu yang menyebabkan bila kita membandingkan, kita rasa tak selamat dan kita terus react. React, kita terus menyembur suami kita, terus menyembur orang ketiga, terus marah orang ketiga, terus buat lancar perang dingin pada suami kita. Contoh, ha, mental koyak katanya, ha, kan? Terus rasa diri, terus react. Sebab apa? Sebab kita tidak ada ilmu untuk pause. Untuk diam sebentar. Penting. Bila you ada rasa membandingkan diri dengan orang lain, jangan cepat-cepat bertindak. Ataupun dia panggil react. React adalah tiba-tiba impulse bertindak. Terus cakap. Terus cakap dengan suami. Terus buat sesuatu. Terus call orang itu. Terus marah orang ini. Menyebabkan kita menjadi terburu-buru tindakan kita. Kita react. Ini yang menyebabkan dahlah anda tak tenang. Dahlah anda membanding rasa inferior. Tindakan anda tu lagi merendahkan anda lagi. Nampak tak? Bila anda tidak pause sebentar, tidak ada ilmu bagaimana untuk mengurus hati anda yang sedang terbakar ni. So, sebab bila kita start membandingkan diri kita, kita rasa dah ada persaingan, kita dah mula rasa terbakar. Betul ke betul? Rasa terbakar, rasa bengang, dah mula rasa nak protect, dah mula rasa macam, aku nak bunuh, kalau boleh aku nak hapuskan. Dan kita cepat-cepat bertindak. Cepat-cepat bertindak tanpa diam dulu. So, ini kesilapan saya dulu juga. Kesilapan saya dulu bila saya tahu suami saya melayani wanita lain. Kerana dia kata tu klien dia lah masa tu. Saya tak ada ilmu untuk mengurus kemarahan-kemarahan sebab saya mula membandingkan diri saya dengan wanita tersebut. Okay, dan saya rasa rendah diri. Bila saya rasa rendah diri, saya rasa saya tak selamat, saya tak bagus dan saya mula nak protect dan saya tak ada ilmu nak menguruskan emosi saya ni menyebabkan saya marah suami saya dan saya tengking. Suami saya, 3T dengan suami saya yang menyebabkan saya tak sedar perbuatan saya tu lebih push away suami saya. Ini kesilapan saya dan saya tengok ramai juga wanita membuat kesilapan yang sama. Bila kita tak ada ilmu untuk memahami emosi kita, memahami fikiran kita, tak tahu nak menguruskan krisis, tak tahu nak menguruskan ujian dalam rumah tangga, tak ada ilmu yang menyebabkan kita masalah tu satu jadi 10.
Contoh macam mana masalah 1 jadi 10 adalah contoh macam saya dulu. Saya tak ada ilmu nak cerita kesilapan selama saya ni supaya anda boleh belajar. Dan saya dapati ramai juga buat kesilapan yang sama. That's why saya nak cerita. Contoh, awal dulu kahwin, saya dapat tahu suami saya berchatting dengan wanita lain, iaitu pelanggan-pelanggan dia. Sedangkan waktu tu, mungkin waktu tu sebenarnya suami saya dengan pelanggan dia tu baru level mesra je. Teman tapi mesra. Okay? Mungkin level dia baru 2, 3 per 10 kemesraan tu. Belum bercinta sangat pun. Tapi saya react lebih. Saya tak pandai nak mengurus saya punya diri. Saya tak faham. Saya tengking. Saya hilang saya punya 3T. Saya hilang saya punya tenang. Saya hilang. Yang menyebabkan saya push away suami saya. Saya tengking dia, saya marah dia. Menyebabkan saya push away dia. Saya push away dia yang menyebabkan suami saya lebih semakin menjauh. Bila dia semakin menjauh, dia semakin tak selamat, dia semakin rasa tak dihormati, dia tertrigger dan dia mencari lagi lebih banyak lagi masa bersama dengan orang lain. Nampak tak? Akibat bila tak ada ilmu bagaimana untuk menguruskan kemarahan dalam diri kita, menguruskan rasa rendah diri dalam diri kita. Sebab orang yang suka marah, yang tidak membawa ketenangan, punca dia dalam psikologi, orang yang marah adalah orang yang insecure. Okay? Orang yang marah sebenarnya adalah orang yang insecure. Orang yang dia rasa tak selamat. Dia rasa diri dia tak selamat. Dia tak yakin dengan diri dia. Okay? So, apa yang saya belajar adalah bagaimana untuk pause sebentar dan menyedari, okay, aku sekarang sedang membandingkan diri aku dengan wanita tersebut, dengan orang lain. First, sedar. So, bila kita sedar, kita pause dan tanyakan kepada diri. Betul ke wanita tu lebih bagus dari aku? Betul ke? Seratus peratus betul ke orang tu lebih bagus dari aku? Inilah dipanggil kontemplasi. Saya, apa yang saya sering guide wanita-wanita yang saya guide secara rapat dalam program ELR, Ihati Love Renewal, dalam Ihati Love Circle, saya banyak menggunakan kaedah kontemplasi. Kontemplatif. Sebab kontemplatif mind ni, teknik kontemplasi ni lah yang banyak menyelamatkan hubungan saya dengan suami saya, hubungan saya dengan anak saya, hubungan saya dengan orang sekeliling saya. Yang banyak menyelamatkan hubungan-hubungan yang akhirnya membawa kepada kebahagiaan, keberlimpahan rezeki adalah bila kita pandai manage diri kita, pandai manage kemarahan kita, pandai manage insecurity dalam diri kita, menyebabkan kita lebih tenang. Bila kita lebih tenang, kita lebih pandai berdiplomasi dengan suami kita, lebih boleh mengurus provokasi-provokasi daripada orang ketiga contohnya, kan? Sebab kadang-kadang bila dah ada orang ketiga ni dah suka, dah pandai provokasi kita. So, sangat penting anda ada ilmu untuk mengurus blockage-blockage yang saya cakap tadi tu. Okay? So, sebab itu dalam kelas Kembali Bercinta kali ni, kejap lagi pukul 11 kita ada kelas secara percuma. Anda boleh daftar kembalibercinta.com. Kita nak bercakap tentang lebih mendalam tentang membanding-bandingkan, tentang orang ketiga. Bila hadirnya orang ketiga, kita suka nak membandingkan diri kita dengan orang ketiga dan kita mula rasa macam orang ketiga tu dah merampas, dah mengambil sesuatu dari kita dan kita cuba untuk nak merampas balik suami kita. Padahal bukannya sayang sangat pun kat suami tu sejujurnya. Betul ke betul? Sebenarnya kalau boleh nak tolak je dia ke balkoni tu sebenarnya, kan? Tapi sebab ada competition, sebab ada orang ketiga, anda usaha. Anda usaha
untuk nak dapatkan balik suami tu kan. Ha, sebenarnya anda cuma nak menang. Anda cuma tak nak kalah daripada orang sana je. Tapi sejujurnya ramai wanita, yes, saya guide mereka untuk jampi suami. Kita ada 13 jampi share bagaimana untuk menangi hati suami. Tapi akhirnya tak dapat juga suami. Kenapa? Sebab itulah yang saya nak share dengan anda pagi ni dalam kelas Kembali Bercinta. Bagaimana untuk becoming home? How to become home to your husband? How? Itu topik deep yang saya akan share hari ini dalam kelas Kembali Bercinta. Pastikan anda join secara percuma, okay, dalam masa 24 jam live. Dan kita akan live dan kita akan beri peluang untuk anda tengok dalam masa 24 jam. Kalau anda lambat, anda tak dapat tengok dah kelas ni. Saya tak pernah share lagi formula ni. Becoming home. How to becoming home. Bagaimana untuk runtuhkan rasa rendah diri, rasa membanding-bandingkan diri anda dengan wanita lain dan kembali kepada diri anda yang tenang tu. Bagaimana? Okay, so jumpa anda nanti. Alright, jumpa anda nanti pukul 11 pagi ni di dalam grup Kembali Bercinta. Anda boleh daftar kembalibercinta.com secara percuma. Anda boleh tag kawan-kawan anda. Yes, how to becoming home. Bagaimana supaya anda tu menjadi sumber ketenangan? Sebab itulah yang lelaki nak. Kalau anda nak kembalikan kebahagiaan, kembalikan kasih sayang suami kepada anda, dan anda nak juga kembalikan kasih sayang anda kepada suami anda, sangat penting untuk tenang. Bagaimana untuk tenang sehingga you becoming home? Seperti menjadi rumah untuk suami you pulang. Rumah, rumah ni sangat penting tau. So how to become home? Itu topik kita pagi ni. InsyaAllah pukul 11. Jumpa anda pukul 11 dalam kelas Kembali Bercinta musim terbaru ni. Alright, berapa ramai daripada anda yang akan join? Zuzan kata insyaAllah akan join kelas 11 nanti. Alright. Okay, so jumpa anda. Saya nak bersedia untuk kelas nanti. Dan akan siapa yang akan share juga adalah daripada Encik Rahim. Suami saya juga akan share dari segi perspektif lelaki. Bagaimana sebenarnya? Apa yang lelaki nak? Apa yang lelaki expect? Apa yang terjadi pada lelaki bila hadirnya orang ketiga? Sebenarnya lelaki ni nak apa? Sebenarnya bagaimana untuk dapat balik kasih sayang seorang lelaki? So kita bincang dari segi perspektif saya, wanita, dan perspektif Encik Rahim sebagai lelaki, supaya anda boleh nampak bagaimana anda juga boleh kembalikan ketenangan dalam diri anda, kembalikan ketenangan dalam hubungan anda dengan suami anda, kembalikan kasih sayang yang hilang antara anda dengan suami anda. Okay, jumpa anda pukul 11 nanti. Assalamualaikum. Sayang anda semua.